Hormati Yang Bahagia Datuk Haji Surani bin Haji Dolah, Timbalan Ketua Setiausaha Pengurusan Kementerian Kejuruteraan Malaysia. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun dan mulia Rasulullah, mengalir darah dari jasad mulia Nabi sehingga bertakung hadir dan hadirin, bertakung darah Nabi SAW di sepatunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahaba, alhamdulillah bagi Datuk. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه والتابعين إلى يوم الدين. Maka benarlah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kana fi qalbihi zarratun min kibr, orang yang ada perasaan takbur dalam hati dia, dia tidak akan masuk dalam syurga Allah Taala. Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam boleh sampai hari ini, tuan-tuan dan puan, disanjung dan dihormati? Sebab sikap dan akhlak Nabi yang cukup tinggi. Itu sebabnya tuan-tuan dan puan, Allah Taala sebut dalam Quran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Sesungguhnya pada Nabi Muhammad ada contoh akhlak yang sangat terpuji. Dan orang yang ambil akhlak ini hanya orang-orang yang betul-betul beriman pada Allah dan Rasul-Nya.